Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Anamita Iqbal Muslimin dari kelas 5 semua. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Dia Adiwira. 1, 2, 3. Di dalam sebuah hutan tinggal pelbagai jenis haiwan yang hidup dengan aman dan damai. Burung berkicauan dan unggas rimba riuh kegirangan. Tupai melompat bebas dari dahan ke dahan. Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. Daun meliuk ke kiri dan kanan, bergoyang perlahan. Sungai mengalir tenang. Si kura-kura berjalan perlahan-lahan sambil menghirup udara segar. Sang arnab yang sedang bersembunyi di belakang pokok sedang mengintai si kura-kura. Tidak sabar sang arnab hendak mengusik sahabatnya si kura-kura. Sang arnab melompat dari belakang pokok apabila si kura-kura berjalan melewatinya. Hai si kura-kura, lambat sungguh engkau berjalan. Nanti tentu kita akan lewat tiba di majlis kerajaan si bangau. Eh sang arnab, aku memang berjalan lambat. Kakiku tak panjang seperti engkau. Tak mengapa, biarpun lambat, aku masih akan sampai di majlis kerajaan itu nanti. Sang arnab melompat ke hadapan sambil tersenyum menoleh ke belakang melihat si kura-kura yang ditinggalkan. Setelah beberapa ketika, sang arnab hilang daripada pandangan si kura-kura. Sayup-sayup si kura-kura mendengar suara meminta tolong. Tolong! Tolong! Rupa-rupanya, sang arnab terjatuh ke dalam sebuah lubang besar. Si kura-kura menghampiri lubang besar itu. Dapatkah kau membantuku, si kura-kura? Lubang ini dalam.